kita di Violeta Ratonya. Kenyal-kenyal gitu ya? Wah, oh, ini mudah nyaman, Cok. Guys, hari ini kita akan menantang maut. Jadi teman saya ini sudah menjadi simulasi menjadi Tiger di tempatnya Alsyad. Jadi sekarang kita lagi di tempatnya Kak Alsyad. Halo guys. Wah, pertama kali datang ke rumahnya kaget cuy. Kenapa? Banyak binatang. Iya, emang ini udah kayak rumah binatang sebenarnya, bukan rumah gua lagi. Rumah binatang, ini lebih banyak binatangnya soalnya. Tapi unik banget sih rumahnya, konsepnya kita baru datang ada binatang, oh. Terus kayak seru banget deh pokoknya. Nah, binatang langka. Ekornya udah putus guys. Ekor udah putus tadi tuh. Turun rank jadi kucing kampung. Turun rank ya. Jadi kucing badak. Ya, jadi hari ini aku pengen cosplay jadi macannya Alsyad dan kita akan adu mekanik. Nah, tadi temanku sudah test drive dulu guys dan Oke, jadi langsung aja kita bakal coba cosplay. Ini mereka ini kenapa ya? Kalau lihat yang cosplay begini mereka ngamuk gak sih kira-kira? Enggak ngamuk, lebih ke penasaran. Makanya tadi disamperin terus karena mereka penasaran ya apa nih kok beda daripada yang lain, warnanya mencolok juga. Jadi mereka penasaran dan gemes, ya pengen gigit kayak tadi kan. Pengen gigit, gemes ya pengen gigit. Cuman gigitnya harimau yang gak lucu guys ya. Ya kayak tadi kan. Ekornya putus. Ekor ini maksudnya. Ekor ini ya. Aduh, deg-degan nih. Kirain mereka tuh kayak marah gitu, kayak apa sih lu kok cosplay jadi gua gitu loh. Enggak, mereka lebih ke kepo sih. Oh, kepo. Kepo dia. Binatang juga bisa kepo, guys. Kalau harimau kebetulan kepoan. Oh. Kepoan. Itu masuk ke situ? Mm-mm. Seriusan? Seriusan. Mau nyobain? Boleh sih. Tapi masuknya keburu digigit, Tar? Enggak, harimau masuk dulu ke dalam. Heeh. Abis itu Sarah masuk kandang, gua kunci, nanti harimau keluarin lagi. Oke, boleh tuh, menarik ya. Oke, yaudah, boleh. Langsung aja kita bakal cobain test drive. Cosplay jadi tiger, apakah tigernya akan ngamuk guys? Let's go! Sebelum kita masuk ke kandangnya, kita akan tutorial dulu. Baru tutorial. Yang ini cewek atau cowok? Cewek. Wah, cewek, halo. Tadi namanya siapa lupa? Jinora. Halo Jinora. Halo. Hey yo, what the fuck? Merhatiin lagi. Fastest fuck, boy. Still fast. Kok ngeri ya? Baru di sini aja udah deg-degan, coy. Lepas. Coba kita lari, guys. Jinora, kamu baik kan? Ayo. Kamarnya, ini gaming roomnya mereka. Oh, ini gaming roomnya harimau guys. Ada wifi ya kan, malam suka. Ush. Bisa lihat lebih dekat ya. Iya dekat. Oh nggak gigit ya? Kalau ke aku nggak. Kadang-kadang aja. Kadang-kadang gigitannya gimana, enak nggak? Kenceng beneran, jadi jangan sampai kena gigit sebenarnya. Oh gigit ini gak sih, gigit-gigit manja gitu? Gigit manja aja, bukan tadi ekornya juga putus kan? Ekor gigit boneka. Manja. Berarti mereka ini suami istri ya sebenarnya? Iya, suami istri, sepasang mereka. Oh. Ini Eshan. Eshan. Ini ada kamar ya, ada indoor, ada outdoor ya guys. Ya, ini buat malam-malam atau enggak kalau hujan masuk sini. Hmm. Ini ada infrared buat biar hangat. Kalau lagi dingin pakai hangat. Oh, mereka harus hangat gitu ya? Kadang kalau kucing suka hangat sih, jadi kalau cuacanya dingin banget kasih ini. Tapi kalau suhunya aman, kalau saya pakai gitu. Terus kalau makan ini dilempar atau ditaruh di sini? Diselipin gini dagingnya. Oh. Pegang, masukin, ntar dia makan. Jadi kayak disuapin. Oh, disuapin. Kayak disuapin. Manja juga ya. Harimau disuapin. Kirain harus kayak ditaruh terus. Bisa juga, cuman kalau dikasih makan dari tangan biar tetap jinak atau enggak lebih tahu siapa yang merawat lah gitu. Bahasanya buat bonding juga. Buat bonding ya, benar, buat bonding. Itu guys. Ada ikatan emosional gitu kalau binatang ya. Ini masih nunggu. Nih suka masuk mereka tuh. Gak bisa diatur. Udah siap ya Sarah ya, mentalnya siap ya, aman ya. Aku takut. Takutnya tuh pertama. Apa? Takutnya yang cewek itu dikirain aku anaknya. Kalau anaknya enggak sih, tapi dia lebih nganggap kamu saingan. Saingan. Iya. Gak kalah cantik. Iya, ada betina baru ya pakai ini kan nih, pakai baju harimau. Jadi kiranya, wah saingan gua nih, jangan-jangan ya santar selingkuh. Jadi dia langsung. Oh. Kita lihat aja Jinora reaksinya guys. Kita lihat reaksi yang jantan versus yang betina. Oke. Okay. Ya.
Let's go. Sekarang sudah di wilayahnya harimau. Wow. Siap-siap aja ya. Sugas. Silakan masuk. Jadi sebelumnya kita kasih tahu rules-nya dulu guys untuk di sini. Pertama, kalian enggak boleh megang ininya ya. Takutnya digigit dari luar dan enggak boleh ngeluarin jari kalian atau anggota tubuh keluar dari kerangkeng ini takut digigit. Jadi pegang ini aman, mau teriak mau gimana pun aman. Mereka akan cuek, enggak peduli untuk suara. Yang penting ini aja, takutnya digigit dari luar. Jadi gitu, untuk ntar kalau udah beres, kalau udah puas, bilang aja udah. Ntar kita coba masukin, tapi kita nggak bisa jamin cepet. Oke. Kita bisa nunggu berapa lama, kita nggak tahu. Kayak tadi Jinwara dimasukin susah kan. Nah, itu bisa menunggu juga. Jadi, yaudah ini apa adanya, tanpa settingan. Mereka bisa dibajur sama harimau, bisa dikencingin, bisa diror. Apa yang bisa terjadi di sini, guys. Oke? Silakan enjoy dalam Tiger Cage Sarah sama Asep. Dua doang. Siapa lagi dong? Dua squad ya. Ini... nanti tolong disangkutin aja ya gemboknya, karena kita gembok dari luar. Oke. Nah ini di slot, di slot sampai tutup. Nah ini gemboknya disangkutin aja. Ini bawahnya enggak? Sama, atas bawah. Enggak apa lagi, mami bisa dikandangin guys. Tunggu, ini kenapa ada ayam nih di sini nih? Iya biar datengin dong. Dimana-mana mah hewan yang dikandangin. Ya sekarang kita gantian ya. Manusia ini kandangin. Boleh kok Sarah kalau nggak mau dikandangin di luarnya. Iya, terima kasih. Siapa tahu gitu kan. Au. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau malah kasih itu ya. Mana, nih? Oh ini mic-nya dia. Tapi masuk dari situ kawan. Kasih juga ada GoPro kok. Okay. Cius. Cius. Oh lupa. Aing nggak? Alright guys. Yo, let's go. Welcome to Tiger Cage. Bye. Oh my god. Kita bakalan rusun enggak di sini? Seharusnya enggak sih. Jadi gue sama Sarah sedang uji nyali ya. Ini bukan uji nyali horor, tapi ini lebih ke menantang jiwa kita ya. Malaikat maut pun juga tertawa melihat ya. Tertawa katanya. Wah, ini anak katanya nih dikasih jantung mintanya tempe gitu. Untung ada Asep yang nemenin loh. Tapi ini gue baru pertama kali juga ke Tiger Cage ini. Gue masih kayak penasaran rasanya gimana experience di dalam kandang harimau. Dan juga nanti gue takut banget nih ayam-ayam ini. Iya, kita kena loh. Sudah siap, Sarah, Mas Asep? No, siap. Kalau siap? Siap. Oke, okay, Allah. 3, 2, 1, go! Oh my god! Oh my god. Oh, oke. Katanya hewan kalau kita santai dia santai, cuy. Tapi lu takut enggak sih sama harimau? Lagi pipis. Kita bisa lihat pipis langsung adik-adik. Kok jongkok sih, Cok? Semua juga jongkok. Kalau hewan. Bukannya gini angkat kaki satu. Itu mah guguk anjay beda. Oh, abis kita joget pagi. Itu digetok palanya. Wow. Oh. Tenang, kalem. Kalem. Ready tekan. Gue belum perasaan kalau udah naik sini aja. Gue angkat tangan sih. Tapi gue kayaknya nggak bau darah deh. Lagi mode santai dulu ini, mode apa namanya? Mode senyap. Oh my god. AFK. Pantatnya bentuk lope anjay. Nih gua ampun Allah Akbar kamiro. Kan ayam pilet anjir. Sana lu. Ay, tadi pindah-pindah sih. Kayak main sama McDonald anjir. Ya kayak gitu bisa pegang lagi. Oh, bisa pegang. Gua enggak nyampe. Gua enggak nyampe, guys. Aduh, padahal pengen ngelus anjay. Enggak nyampe, Cok. Lu mau naik? Gak apa-apa sini aman. Iya, iya. 3, 2, 1. Anjing berat goblok. Lu kayak adek kakak anjir. Tadi nafsu liat aku. Jinaran. Jin. Om Jin. Menurut gue enak-enak aja sih. Enak sih, kopal. Enak karena... Nah ini. Ampun, bos. Ampun. Iya. Pegang.
gue pegang deh. Gue takut yang belakang, anjir. Kamu motor CBR ya? Dia ngasih mantan ke gue juga. Dia pulsar, dia. Luma, menantang maut. Itu. Terima kasih teman-teman. Itu lato-latonya aku nemu. Mana? Ini nih lato-lato guys. Lato-lato piye tuh guys? Mana lato-latonya? Iki sing bulat-bulat itu iki. Mana sih bulat-bulat ini? Gak kelihatan guys. Endi. Endinya. Wah. Wis jadi nyaman itu iki. Itu anunya, Cuk. Wah, aku pegang lato-lato. Wis jadi nyaman iki, Esan ini daman banget. Aku pegang anunya loh. Apa kayak kenyal gitu ya? Ayo guys, kita review lato-latonya. Kenyal-kenyal gitu ya? Wah, ini mudah nyaman, Cok. Nah. Alah, Syah, ini mah enak kan? Alah, siap, Boy. Dipegang lato-latonya malah senang. Cok, kok udah senang, toh? Iya, senang. Kalau gak suka, Cok, pasti ya, kalau marah. Cuma untuk dilihat doang. Nih, guys, lato-latonya nih, guys. Lihat tangan saya, guys. Weh. Ngamuk cuy istrinya cuy. Aduh. Ini Aisyah selingkuh Jinora. Coming. Hey Jinora, aku lagi selingkuhin suamimu. Ini lagi di kot. Lato-latonya terpampang jelas loh. Oh ini lato-latonya nih guys. Coba zoom. Zoom. Sumpah. Zoom guys, ini lato-latonya guys. Ayo kita sentil guys. Esan nakal sama Esan. Enakan cenah enakan. Enakan lato-latonya guys. Enakan cok. Anjing dia nang. Cok kayaknya itu cok. Iya cok. Guys, nafsuan dia guys, kayak enakan guys. Biasanya cabut loh sekarang umpan. Digituin dipegang aja kan tadi cabut kan? Iya. Lah ini? Lato-latonya dipegang berarti dia seneng guys. Berarti seneng mau makan kita nih. Wes, bangun dia dong. Lato-latonya masih geli dia. Oh geli. Udah gak kuat, udah pindah. Gak kuat ya, udah geli ya. Nah. Nampaknya di sini bu. Gua ras, gua solo sekuat. Hujan api. Ampun. Ya, maaf. Aku gak ganggu suaminya lagi. Nani. Ini mana suaminya diganggu, cuy? Please jangan kencingin saya belum mandi 2 hari. Please. Berarti yang gue sebutin udah sembuh ya, kecuali dicingin. Ini bener dong. Dan api guys. Dinora, udah. Woi. Dia kayaknya ngambek deh, karena suaminya diganggu tau. Eh. Wait. Anjay, gila. Hujan. Kok dipantatin deh? Coba kasih lagi. Coba kasih lagi. Coba. Oh, dia masuk. Wah, masuk. Kok nurut sih disiram? Yeay, jalan. Yeay, berhasil guys. I got it. Mantap guys. Kita selesai dengan waktu 24 jam lebih 2 menit ya. 24 jam di kandang tiger. Nice. Jadi hari ini aku happy ya. Happy banget. Habis pegang lato-lato dan menambah experience baru ya. Iya, kapan lagi kan? Kalian punya pengalaman pegang lato-lato binatang yang buas guys? Oh, lega banget tuh. Buka. Panik guys, sekarang panik guys. Ya guys, alhamdulillah challenge kita berhasil ya.
kita hanya kena sedikit gertakan tapi ada suara knalpot CBR ya guys ya, ini cuma 1000 cc ini ber gitu. Mungkin Junior sama Esan sedang istirahat dulu guys, karena tadi habis main-main sama kita ya. Isinya kayaknya dendam deh, bete dia tuh ngambek gitu. Yeah, it's a wrap guys. Akhirnya. Akhirnya. Gokil. Dia tadi adu mekanik sama si Esan. Terus tapi ada bulu Esan tuh. Ada bulu Esan di sini. Abis kena apa namanya air matanya Jinora tadi. Karena diselingkuhin tadi ya sama Sarah. Ya. Jadi kena air matanya. Deras banget. Saya kecewa deh. Sarah udah megang lato-latonya. Esan gimana Sarah? Kenyal guys. Kayak mochi ya? Iya kayak mochi. Itu nih achievement sih. Ada yang pernah nggak sebelumnya? Ada. Oh ada. Dalam berapa? Cuman kan buat kamu sendiri kan achievement kan belum pernah. Iya, deg-degan juga. Kamu juga sama pas show kok gitu. Begitu, oh iya. Begitu SN naik langsung, lato-latonya guys. Sama ngomongin gitu. Lato-latonya guys. Gimana sama yang gua gitu. Astaga. Terus tadi di row juga udah. Yang gue sebutin kejadian semua kecuali bikin cingin tadi enggak. Enggak. Jadi di error udah, di banjir udah, terus dikasih lagi ayam juga udah. Tapi tadi yang paling lama di error sih, di error yang lama sih. Lama banget sih. Itu di error momen jarang juga sih. Jarang. Itu karena dia lagi makan kayak, dia merasa terganggu gak sih? Lagi makan dia defensif, karena ada makanannya, disamperin dia defensif. Jadi error. Sebenarnya kalau mereka gak nyaman tinggal cabut aja ya bawa makanan, cuman gak mau, emang mau. Aduh mekanik. Sekarang lanjut lagi mau main sama Sarah. Terima kasih. Oh iya, main aja dulu sama Sarah. Lebih lucu, lebih mengemaskan. Ya, beruntung aja Sarah guys. Come on, kita main sama Sarah. Let's go.